Balik Jakarta. Paling saya pulang kampung semingguan paling lah. Habis itu soalnya kan kerja juga di Jakarta, anak istri juga di Jakarta sih. Ini kan libur panjang juga nih Bang. Kira-kira balik lagi ke Jakarta itu kapan Bang? Apanya? Balik ke Jakarta lagi kapan Bang? Mungkin bulan baru kali ya, karena mulai kerja lagi ya. Pemberangkatan Abang dari sini mau kemana nih Bang? Saya mau ke Sumatera Barat, Padang. Emang kampung halaman di sana juga ya? Iya, kampung halaman di sana juga. Jadi untuk persiapan libur panjang memang dari kami belum ada rapat-rapat koordinasi, tapi kami sudah siap untuk menyediakan bus bagi para pemudik ataupun penumpang yang akan menuju ke daerah masing-masing. Tapi tetap kita mengutamakan protokol kesehatan. Jadi untuk masuk area terminal wajib menggunakan masker, lanjut wajib mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak aman. Lanjut untuk suhu tubuh dicek juga di setiap pintu masuk kita, dan di lantai mezanin itu kita siapkan untuk petugas checkpoint untuk mendata dari para calon penumpang. Dan untuk armada busnya kita tetap menerapkan 50% dari maksimal kapasitas penumpangnya. Jadi kalau untuk kita memang harus ada surat keterangan dari kesehatan ataupun dokter, dia bebas flu atau bebas pilek batuk. Nah itu, dan ada dari apa namanya Corona Livelihood Metric, dia self assessment untuk mengisi data tersebut. Jadi memang kalau memang nantinya ada penumpang yang tidak bisa mengisi ataupun tidak memiliki alat komunikasi yang memenuhi syarat, ya kita bantu dengan petugas kita yang operator komputer. Terima kasih Bang ya. Dengan siapa Pak? Dengan Afif Muroji, Sebagai Kepala Satuan Pelaksana.